Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Tuhfatus Saniyah mengenal tanda-tanda fi'il. Benar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dulu sebelum lanjut. Apa itu tanda-tanda fi'il? Ada berapa tanda fi'il? Apa aja? Tanda fi'il dibagi berapa? Tanda fi'il dibagi berapa? Tanda fi'il ada 4 itu kan bisa dibagi kemarin. Enggak pernah ngulang. Tanda fi'il dibagi berapa? Bagi? Dua. Bagaimana cara baginya? Nah, seperti yang garis. Ya, coba. Dibagi berapa tanda fi'il? Tanda fi'il dibagi 3. Ada yang khusus kepada fi'il madhi, ada yang khusus kepada fi'il mudhari, ada yang bersyarikat. Mana ada fi'il amar? Fi'il amar nggak ada tandanya. Tanda fi'il, kat, sin, sofa dibagi 3. Ada yang khusus tanda fi'il madhi, ada yang khusus masuk kepada fi'il mudhari, ada yang masuk kepada madhi dan masuk kepada mudhari. Apa tanda fi'il madhi khusus? Yang khusus tanda fi'il madhi apa? Kan fi'il mudhari juga ada kemarin. Ta anas yang sukun. Ta anas yang sukun khusus masuk kepada fi'il madhi. Tanda yang khusus masuk kepada fi'il mudhari? Sin dan sofa. Sin sofa disebut huruf huruf ta. Huruf apa? Huruf apa? Ini harus keras ini belajaran ini. Agak serius soalnya. Huruf apa? Sin dan sofa disebut huruf tanfis. Sin dan sofa menunjukkan kepada apa? Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari jadi mustakbal. Jadi nanti. Ya kan? Kalau sin sofa masuk pada fi'il mudhari jadi berzaman istiqbal nanti. Kemudian, apa tanda yang ke fi'il mudhari? Ya, kepada fi'il madhi. Ya. Kan. Kalau kan masuk kepada fi'il madhi, artinya ada berapa? Ada 2. Apa aja? Tahqiq sama takrib. Kalau masuk pada fi'il mudhari? Ada 2. Apa aja? Taklil, takdir. Taklil dan taksir. Oke. Ini baru kita lanjutkan. Kemarin ketinggalan tanda fi'il amar dulu. Paling bawah ada kah? Waqat taraka. Tahu? Halaman berapa? Halaman 20 paling bawah. Alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat taraka ala mata fi'lil amri. 5 deh. Waqat taraka. Dan sungguh meninggalkan ianya musannif. Taraka fi'il madhi. Fa'ilnya huwa kembali ke musannif. Waqat taraka. Sungguh meninggalkan ianya musannif. Ala mata fi'lil amri. Akan tanda fi'il amar. Dan di atas tanda fi'il madhi dan tanda fi'il mudhari. Ya? Fi'il amar nggak ada tandanya. Padahal fi'il amar juga fi'il. Wahya. Dan dianya, dianya alamat fi'il amar. Ya, mu'annas kembali ke alamat. Wahya dan dianya alamat fi'il amar itu dalalatu. Menunjuknya amar. Menunjuknya fi'il amar, hu kembali ke fi'il amar. Ala talabi atas perintah. Ma'a qabulihi bersama menerima amar. Ya al-mukhatobati akan ya mukhatobah. Bersama menerimanya amar akan ya mukhatobah. Au nunat taut. Kidi atau akan nun taukid. Nah, jadi di musannaf dalam matan jarumiyah tidak menyebutkan tanda fi'il amar. Tanda fi'il amar ingat baik-baik, tanda fi'il amar yaitu fi'il amar itu menunjukkan kepada perintah. Uskut, diamlah. Kum, bangunlah kan? Menunjukkan kepada perintah. Ma'a qabulihi bersama menerimanya fi'il amar akan ya mukhatabah. Kalau dia kita masukkan ya mukhatabah, ya yang bermakna anti bisa. Uskut, uskuta, uskutu, uskuti, kan? Nah, itu berarti fi'il amar. Au nunat taukid.
Atau kita masukkan nun taukid, dia bisa. Nanti ada cara memasukkan nun taukid. Contoh, kum. Bangunlah kamu. Ini fi'il amar dari qoma. Qoma yakumu kum. Waq'ud. Fa'ada yak'udu uq'ud. Uktub. Kataba yaktubu uktub. Wandur. Nadara yanduru undur. Titik. Nah, fa'inna hadhil kalimatil arba'a. Fa'inna. Maka sesungguhnya ini kalimat yang empat. Itu dalatun. Maka sesungguhnya ini kalimat yang empat. Kum, uk'ud, uktub, undur. Empat. Maka sesungguhnya ini kalimat yang empat itu dalatun. Menunjukkan. Ala talabi kepada meminta. Usulil qiyam. Kepada meminta. Hasil berdiri. Wal ku'udi duduk. Wal kitabati menulis. Wan nadri dan melihat. Ma'a qabuliha. Bersama menerimanya. Nya ini kalimat yang empat. Ha, kembali ke hadhil kalimat. Bersama menerimanya ini kalimat yang empat. Ya al-mukhatobati akan ya mukhatobah. Finahwi pada contoh. Umi anti. Uku'udi anti. Atau bersama menerimanya ini kalimat. Nunat tawqidi akan nun tawqid. Finahwi pada contoh. Uktubanna. Tulis olehmu. Unduranna. Benar-benar lihat olehmu. Ila ma yanfa'uka kepada apapun yang memberi manfaat ya kepada titik dulu. Paham enggak? Nah, kita jelaskan sesuatu. Waqad taraka sungguh meninggalkan oleh musannif akan tanda fi'il amar. Maksud musannif meninggalkan tanda fi'il amar dalam matan jarumiyah, tanda fi'il amar enggak disebut. Ada empat doa. Qad, sin, saufa, ta, ta'nes ya. Sukun. Waw apa? Mabni di atas pada kat 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 tanda fi'il mudhari kat tanda fi'il kat tanda fi'il boleh, tapi kita lihat fi'il di depannya taraka fi'il mudhari berarti kat huruf tahke, karena kalau fi'il masuk pada fi'il mudhari kemarin kan tahke kan, berarti kat huruf tahke atau huruf taukid. Tahke itu taukid. Mabni di atas sukun. Taraka mabni di atas fathah. Fi'il madhi mabni. Fa'ilnya? Takdirnya? Hi. Apa? Taraka fi'il madhi keberapa? Huwa. Huwa. Taraka fa'ala. Huwa kembali ke? Huwa kembali ke mana? Ini. Huwa, huwa itu siapa? Huwa. Dia, dia siapa di sini? Dianya. Dianya siapa? Coba artiin dulu, enggak didengarin tadi diartiin. Coba ulang artinya. Kakak. Yang sungguh meninggalkan dianya musanne. Musanne. Taraka kembali ke mana? Musanne. Ke musanne. Siapa musanne? Pengarang siapa? Pengarang apa? Tapi kita mana? Yang jelas ini bukan musannaf ini. Ini syarih namanya. Musannaf itu siapa? Yang pengarang kitab Matan Jarumiyah namanya musannaf. Musannaf itu bukan namanya, namanya Daud Sanhaji kan gelar. Kalau disebut musannaf berarti pengarang matan. Kita ngajinya syarih. Syarih itu penjelasan terhadap matan. Lola, harus banyak minum es, ya. Wa katta roka. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala al-habib. Harus banyak berselawat. Meninggalkan oleh musannif. Akan apa beliau tinggalkan alamata? Alamata i'rabnya? Maf'ul siapa? Taroka. Maf'ul hukumnya? Tanda nasab? Terus alamata? Mudhaf. Pilih? Mutafilih majrur. Tanda aja. Terus? Fi'li mudhaf lagi. Al-amri? Mutafilih majrur. Tanda aja. Oke. Sungguh meninggalkan ianya musannif akan tanda fi'il amr. Wa hiya. Wow. Hiya. Lamir apa adik? Hiya. Hah? Lamir jar. Emang wow rujar. Lamir apa?
Hiya dhamir apa? Munfasil. Dhamir munfasil marfu. Dhamir munfasil. Coba adik hafal dhamir munfasil marfu apa aja? Oh, gede. Nah, karena jadi mubtada kita sebut pada maharafa. Hiya dhamir munfasil marfu. Mabni di atas. Mana sukun? Mabni di atas fathah pada maharafa. Mubtada dalalatu khobar marfu dengan mubtada tanda rafa dhamma dalalatu mudaf hu mabni di atas dhamma pada mahal jar mudaf ilaih ala ya. Mabni di atas sukun talabi tanda jar wahia dan dianya alamat fi'il amar itu dalalatu menunjukkannya fi'il amar kepada talab kepada perintah. Ma'a qabulihi bersama menerimanya. Ya fi'il amar akan ya. Perhatikan. Ma'a dhoraf. Masuk tanda nasab. Fathah. Mudhaf ma'a qabuli. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Tanda jar. Qabuli. Tanda jar kasrah. Qabuli mudhaf i. Mabni di atas. Pada mahal jar. Mudhaf ilaih. Jadi qabul di sini masdar. Kalau masdar beramal juga Pak. Masdar juga perlu kepada maf'ul dia kadang-kadang. Jadi ya'a kita baca. Maf'ul qabul. Bersama menerimanya fi'il amar. Akan apa ia terima? Ya'a. Berarti kan maf'ul nih. Ya'a maf'ul qabul. Maf'ul. Tanda nasab. Ya'a mudhaf al-mukhatabati. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Tanda jar. Au. Mabni. Nuna. Ataf kepada. Mukhatabati. Ini nuna bukan nuni. Ini. Ya. Ya. Nuna atah kepada ya. Menerimanya fi'il amar akan nun, ya. Nuna atah kepada ya. Atah kepada mansub. Tanda nasab. Nuna mudaf atau kidi. Mudaf ilaih majrur. Tanda jar. Oke. Itu yang Arabnya. Jadi fi'il amar tandanya menerima, menunjukkan kepada perintah, dia menerima. Ya mukhatabah, ya bermana anti atau nun taukid. Contoh belamar, kum, ukun, uktub, undur. Fa'inna hadhil kalimati. Maka sesungguhnya ini segala kalimat yang empat. Itu dalatun. Menunjukkan kepada tolabi. Kepada meminta hasil berdiri, hasil duduk, hasil menulis, hasil melihat. Ya. Ini i'rabnya inna aja. Inna huruf? Nasab. Huruf nasab apa? Isim. Nasab isim? Khobar. Rafa' khobar. Menasabkan isim, merafakkan khobar. Hadihi. Sim. Sim apa? Laro. Sim isyarah. Mabni di atas? Kasrah. Mabni di atas? Kasrah. Kita sebut pada mahal nasab. Isim inna. Karena inna menasabkan ya. Pada mahal nasab isim inna. Al-kalimati. Badal kepada hadihi. Maka sesungguhnya ini yang mana? Ini kalimat-kalimat. Kalimati badal kepada hadihi. Hadihi mansub apa-apa? Mansub apa majrur hadi? Mansub. Badal kepada mansub? Tanda nasab? Kasrah. Karena jama' mu'annas. Jama' mu'annas kan enggak ada fathahnya. Arba'ah na'at kepada kalimat. Kalimat tadi kan mansub tadi kan? Na'at kepada mansub, mansub tanda nasab? Fathah. Arba'ati arba'ah. Hadihil kalimatil arba'ah. Dalatun? Kenapa baca dalatun? Fa'il siapa? Emang ada PL di belakangnya? Ada. Ada. Terus kenapa baca dalat? Kabar siapa? Kabar inna. Kabar inna kan marfu. Menasabkan isim, merafakkan. Kabar. Kabar inna marfu dan darofa. Dhamma. Ala. Ya. Mabni di atas. Tolabi. Tanda jar. Tolabi mutaf. Usuli. Mutaf ilih. Mutaf ilih majrur. Tanda jar. Usuli mutaf lagi. Mudhaf ilaih majrur tanda jar waw qomdi qiyami atau kepada majrur tanda jar waw kitabi qiyami atau kepada majrur tanda jar waw nazri atau kepada majrur tanda jar seolah-olah ala talabi husulul qiyam ala talabi husulil qomdi
ala talabi husulil kitabati kah? Ala talabi husulil naduri. Okey. Nah, itulah dia. Segitu aja, jangan ini. Kenapa? Belum. Masya Allah, kamu ditutup. Jangan. Allah. Ini baru huruf. Tadi katanya segitu aja dia. Huruf, lanjut. Al-hurfu, al-harfu, ini huruf. Qala. Berkata ianya musannif. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Bermula huruf itu ma. La yasluhu, yang tidak pantas. Yang tidak patut. Ma'ahu bersamanya ma. Oleh apa tidak patut? Dalilul ismi oleh tanda isim. Wa la dalilul fi'li, dan tidak patut oleh tanda fi'il. Paham? Huruf itu sesuatu yang tidak patut bersamanya oleh tanda isim dan tidak patut oleh tanda fi'il. Coba irab bang, latihan dulu. Ini kalau bisa irab ini baru kita tutup ini aja. Qala. Qala. Qala apa? Kalimatnya. Qala fi'il. Mabni di atas. Fa'ilnya langsung irab, irab. Satu ya. Dua. Terus? Tau. Sina. Tanda. Marfu. Tidak. Ma. Ma. Semausul. Ma beni. Kata sukun. Pada marafa. Kobar. Kobar. La. Lati. Yasluhu. Penudare. Tanda rafa. Ma. Ma. Darah. Masuk. Nasapata. Mutama. Kodam berotasi. Ma beni di atas. Ma. Pada mahaljar. Dalilu. Namanya enggak tahu namanya apa. Apa namanya? Dalilu. Badal. Oh, badal. Tadi yasluhu apa? Fa'il. Dalilu fa'il yasluhu fa'il. Oh. Tanda rafa. Terus mudhaf dalilu. Ismi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tanda aja. Sra. Waw. Fata. La. Nati. Dalilu. Ini tadi. Atah kepada? Itu. Dalilu. Atah kepada marfu. Tanda rafa. Ma. Dalilu. Ba. Al-fi'li. Iya, mudhafili. Mudhafili. Oke. Okay. Waqulu. Belum boleh nutup soalnya ayah bantu. Kalau enggak dibantu. Ini kita lihat dulu nih bawah. Coba perhatikan Cipa. Ini Cipa. Waqulu dan aku berkata. Kan udah diartiin. Ada fi'il, ada fa'il. Waqulu dan aku berkata. Berkata oleh aku. Perhatikan. Yatamayyadul harfu an akhawaihi al-ismi wal-fi'li. Berbedalah oleh huruf. Berbedalah oleh huruf an akhawaihi dari dua saudaranya huruf. Yang mana dua saudara huruf? Ismi, isim, dan fi'il. Bi'annahu dengan buah sungguhnya huruf. Itu. La yasihu. Tidak salah dukhulu oleh masuk alamatin. Oleh masuklah satu tanda. Dengan buah sungguhnya huruf itu layasihu tidak salah oleh masuk satu tanda. Min ala matil asma'il mutakaddimah. Dari tanda-tanda isim yang terdahulu. Wala gairiha. Dan tidak lainnya tanda-tanda isim. Alaihi di atasnya huruf. Nah itu. Jadi huruf berbeda dari isim dan fi'il. Huruf tidak boleh masuk tanda-tanda isim. Tanda isim enggak boleh masuk kepada huruf. Tanda fi'il juga enggak. Kama la yasihu dukhulu alamatin. Sebagaimana ma? Tidak salah oleh masuk tanda dari tanda-tanda fi'il alati. Sabaka bayanuha. Yang telah terdahululah oleh menjelaskannya tanda alaihi di atasnya huruf. Pemisaluhu dan bermula contohnya huruf itu min. Wahal dan hal. Walam dan lam. Nah. Pak. Apa yang membedakan huruf dan isim dan fi'il? Enggak ada tanda-tanda. Huruf enggak ada tanda isim, enggak ada tanda fi'il. Oke, Jipa. Wow, Pak. Jipa. Wow. Jipa. Itina, aku lu? Ya, aku lu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya? Iya, fi'il mudhari'. Aku lu fi'il mudhari', fi'il madhinya? Qala. Qala yaqulu. Aku lu.
Fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya? Fa'ilnya? Takdirnya? Ya tamayyadu? Fi'il mudhari' marfu. Terus? Ah, terus al harfu? Fa'il. Ya tamayyadu. Fa'il? Marfu. Tanda rafa'? Ah, terus an? Huruf jar. Akhawai? Jar dan an. Tanda jar? Kasrah. Mana kasrahnya? Oh, hi. Tanda apa? Tanda jar? Ya. Karena isim tasniyah. Akhawai mudhaf hi? Mabni di atas? Padam hal jar? Mudhaf ilaih ismi? Ismi? Badal. Yang mana? Dua lah. Ismi badal kepada akhawai. Badal kepada majrur, tanda jar, waw, fi'li, atah pada majrur, tanda jar, okay. Bi, nah. Bi huruf jar, anna, huruf taukid, nasab isim, hu damer, mabni di atas, pada mahal nasab, isim anna, la, yasihu, mudhari' marfu, tanda rafa, dukhulu fa'ilnya fa'il yasihu kah fa'il tanda rafa mudhaf dukhulu alamatin mudhaf ilaih tanda jar kasrah jumlah la yasihu dukhulu jumlah fi'il fa'il pada mahal rafa jadi khobar anna dengan bahwa sungguhnya huruf itu ya, tidak salah oleh masuk satu tanda dari tanda-tanda isim yang terdahulu dan tidak pula selainnya tanda-tanda isim alaihi di atasnya huruf. Kama, perhatikan Bang. Sebagaimana la yasihu tidak salah oleh dahulu oleh masuk tanda dari tanda-tanda fi'il allati sabaqa yang telah terdahululah bayanuha oleh menjelaskannya tanda alaihi di atasnya huruf. Pemisalu bermula contohnya huruf itu min. Huruf apa min? Ya. Wahal dan hal. Huruf apa? Istimha. Walam dan lam huruf? Nih, sukun. Huruf sukun, jazam. Huruf jazam. Itu sukun. Fahadihil kalimatus salasu hurufun. Perhatikan baris. Maka bermula ini hadihil kalimatu. Karena mubtada kan? Badal kepada hadih. Maka bermula ini mana? Kalimat-kalimat as-salasu yang tiga. Yaitu min, hal, dan lam. Itu huruf. Dia huruf. Kenapa? Li'annaha la takbalu al. Karena sesungguhnya ini kalimat itu tidak menerima ya akan al. Kan enggak boleh kita masukkan al min al hal kan? Enggak boleh kah? Walat tanwina. Walat tanwina tah pada al dan tidak menerima ia akan tanwin. Wala yajuzu dukhulu harfil khafdi 'alaiha dan tidak bolehlah oleh masuk huruf khafat 'alaiha di atasnya ini kalimat. Fala yasihu anta pula maka tidak sahlah bahwa engkau berkata almin. Enggak boleh kan? Almin. Wala antakula dan tidak bahwa engkau katakan minon. Oke, tanwin, enggak boleh. Wala antakula tidak boleh bahwa engkau mengatakan ilamin. Enggak boleh kepada min, enggak boleh. Wa kadzalika baqiyatul hurufi, demikian pula itu ketinggalan segala huruf. Huruf-huruf yang lain semuanya enggak boleh ada tanwin, enggak boleh ada alif lam. Tak boleh dimasuki huruf jar. Wa'idhan dan juga, wa'idhan dan juga, la yasihu antuduk antadukhula alaiha sinu. Dan pula la yasihu tidak sahlah bahwa tadukhula masuk alaiha kepadanya ini kalimat, ha kembali ke ini kalimat oleh sin. Tak boleh sin masuk kepada min, simin. Jadi nama orang kan? Simin. Ya. Tidak salah bahwa masuk kepadanya ini kalimat oleh sin, wala sofa, tidak pula oleh sofa. Wala ta'ud ta'nis sakinatu, tidak pula oleh ta'ud yang sukun. Wala qad, tidak pula oleh qad. Artinya tanda isim, tanda fi'il, enggak boleh masuk kepada huruf. Wala ghairuha, dan tidak selainnya tanda. Mimma huwa, dari ma, yang dia nyama itu alamatun tanda-tanda. Ala annal kalimata, di atas buah sukunya kalimat itu fi'il. Itu saya kalau dengar semua ya. Susah enggak, Pak? Susah. Belum paham-paham. Coba Pak ulang baris sekali, Pak. Mau dengar. Wala wal harfu. Coba baca yang cepat kayak ini Budi. Ini Bapak Budi. Coba. Oh, bisa. Mau lihat, coba, Pak. Wala. Di mana? Dari tadi. Wala wal harfu ma la yaslu. Wala wal harfu ma la yaslu. Ma'ahu dalilul ismi ma la dalilul fi'li. Wa kulu yatamayazul
harfi. Niat namanya zal harfu. Kenapa harfu? Karena fa'il ya tamaya itu. Tamaya itu kan fi'il. Nah, pada fa'il. Coba. Ya tamaya zal harfu an akhwaihil ismi. Kurang sinyal dia. Kayak api kurang memori. Api li bi annahu sa yasihu. Dukhul. Fa'il yasihu. Dukhula. Dukhulu. Terus. Alamati. Min. Mutafilih pakai tanwin. Alamatin. Alamatil is asma'il. Otakot. Dimati. Walau gairiha alaihi. Kama la yasihu. Dukhulu alamati min. Alamatin min alamatil af'ali alati. Sabaku apa yang mati? Sabaku. Bayanuha alaihi. Mithaluhu min wahal walam. Fahadihil kalimat. Kalimatit salas. Mubtada. Badal kepada hati-hati. Mubtada. Fahadih kalimatus salasti. Naat. Oh salastu. Hurufun. Ya'annahala takbal. Kenapa takbal? Siapa yang menjadamkan? Ayalah takbalu. Al walatan walatatan binu. Maf'ul ini. Tidak menerima ia akan al dan akan tanwin. Maf'ul. Tanwina. Terus. Tanwina walayajuzu. Duhula. Ntar adik. Dengar baik-baik deh. Fa'il ya juzu. Duhulu. Hurufun. Walau huruf ada waw jamak. Huruf. Dukhulu hurufil har harfi kan huruf ada waw ada waw ada oh berarti ya udah kita ya enggak ada mana oh berarti ya huruf benar huruful hurufi mulai hurufil khabdi alaiha ya yeah. Ala yasihu antakulu antakula amin wala antakula minun ya wala antakola ilamin padalika bakiyatu bakiyatu hurufi ya ada kemajuan aidon la yasihu anta dakola alai hasinu ala sofa wala taus takni pisakinatu ala qad ala gairiha gairuha gairuha mimma huwa alamatun ala antalimat anna anak. Kok ada tasdidnya? Ditambahkan ala enggak boleh masuk kepada huruf. Masa huruf masuk kepada huruf tadi kan enggak boleh. Jadi berarti iya. Anna. Kalau anna bisa dirubah nanti, enggak dianggap huruf dia. Ala anna kalimatun. Anna tugasnya? Nah, berarti kalimata. Fi'lun khabar kan? Gampang banget kalau udah hafal anna. Cici pas tiga. Pala. Enggak masuk kopi. Wala wal harfu ma la yasmuhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Lahulu. Yatamayyazul harfu an akhwaihil ismi wal fi'li bi annahu la yasihu. Lahulu alamati. Alamatin. Alamatin. Terima adik bukan? Itu kakak kena baca. Anjir kak dong. Ayo adik baca ya. Alamu'ifa alaihi. Jadi pentung mungkin. Kama la yasihu dukulu alamatin min alamatil af'ali alati sabako dengar orang baca bayanuha alaiha alaihi wa misaluhu min mahal dan mahadihil kalimatu asalasu hurufun di annaha Li'annahu la taqbalu. La taqbalu. La taqbalu. Al. La tanwina. Wala yajuzu. Huruful khusbi. Mutawili. Huruful khusbi. Alaiha. Wala yasihu antakulu. La.
antakula. Itu almin. Mala antakula. Kenapa ada kula? Iya ada. Ada. Minun. Wala antakula ilamin. Wakazalika bakiyahul. Bakiyatul. Iya bakiyatul. Hurufi. Waidon. Waidon. La yasihu. An tadakula. Alai. Hal. Alai hasinu. Wala saufa. Wala ta'uta. Nisi sakinatu. Wala kod. Wala woyruha. Mimma. Wa alamatun. Ala an. Kalimata fi'u. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Adik enggak apa ya?